Anda menyaksikan ya Jawa Tengah, saya Lintang Budiastuti. Pasca diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tol Pejagan Brebes Timur siap digunakan untuk arus mudik. Guna mengantisipasi adanya antrean kendaraan, pengelola tol Pejagan Pemalang akan menambah gardu untuk loket pembayaran. Mulai Senin pagi, tol Pejagan Brebes Timur yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo mulai dioperasikan. Dengan beroperasinya tol tersebut, tol sepanjang 6 km ini siap digunakan untuk arus mudik dan balik lebaran. Saat ini gardu pembayaran di pintu keluar tol Pejagan Brebes Timur baru tersedia 3 unit dan untuk gardu masuk tersedia 2 unit. Namun untuk arus balik nanti, pihak pengelola akan menambah 5 unit gardu pembayaran guna mengantisipasi adanya antrian panjang kendaraan di pintu exit tol. Sejumlah infrastruktur jalan seperti lampu penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas juga sudah terpasang. Tidak hanya itu, bagi pemudik yang kelelahan dalam perjalanan dan ingin beristirahat, pengelola tol juga telah menyiapkan rest area di jalur arah Jakarta-Semarang yang berada di kilometer 251. Jadi total ada 10 gardu untuk kesiapan arus mudik dan arus balik. Untuk rest area, secara fisik rest area sudah kita persiapkan di jalur menuju ke Semarang, yaitu di kilometer 251. Untuk mempercepat transaksi, pembayaran tol dilakukan secara terintegrasi dari Jakarta hingga Brebes dengan sistem dua klaster. Klaster pertama, pengguna membayar Rp109.500 dengan rincian Jakarta-Cikampek Rp13.500 dan Cikampek-Palimanan Rp96.000. Selanjutnya, klaster kedua, Rp55.000 yang menggabungkan pembayaran tol Palimanan-Kanci sebesar Rp11.500, Kanci-Pejagan Rp24.000 dan Pejagan-Brebes Timur Rp20.000. Dengan sistem ini, pengemudi hanya membayar di ujung perjalanan. Saya dari Palimanan. Iya, dari Palimanan. 55.500. Terus gimana, Pak? Jalan tolnya enak atau? Ya, lumayan, lumayan. Jalur tersikat, jalan. Kalau yang kurang di apanya? Hanya rambu-rambunya aja yang masih kurang. Terutama lampu, Mas. Kalau kondisi jalannya gimana, Pak? Ya, lumayan, Mas. Ya, tidak terlalu alun-alun, sudah mulai banyak diperbaiki, Mas. Dibanding dengan yang beberapa. Kalau kanci pejajahnya gimana, Pak? Sama. Tol Pejagan Brebes Timur merupakan bagian dari tol Pejagan Pemalang yang memiliki panjang 57,50 km. Seksi pertama adalah tol Pejagan Brebes Barat sepanjang 14,20 km. Seksi 2 tol Brebes Barat Brebes Timur sepanjang 6 km. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.